Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mujib, Camat Batang-Batang. Saya pendidikan SLTP, tetapi tepatnya Madrasah Tsanawiyah 1 Anokoya. Selanjutnya melanjutkan ke Madrasah Aliyah Program Khusus atau MAPK Jember. Kemudian S1-nya di Unida, S2-nya di Unipra Surabaya. Kegiatan organisasi yang saya ikuti mulai dari SLTP, jadi pernah ikut PMR, waktu itu anggaplah jadi pengurus ketua PMR waktu itu. Di MAN Jember waktu itu saya pernah, selain OSIS, ada kegiatan ekstra kulikuler lainnya, yaitu masuk di organisasi pelajar Nahdlatul Ulama. Waktu itu saya pernah menjadi ketua pelaksana Makista, masa kesetiaan anggota Komisariat Imam Bonjol waktu itu. Pertama, ini menyangkut image dulu. Waktu itu saya tertarik dengan pekerjaan di bidang birokrasi ini, karena pertama memang imajinnya itu bergengsi, yang kedua memang ada pedoman yang saya pegang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi masyarakat. Lah, bekerja di bidang pemerintahan, saya kira karena ini menyangkut kebijakan akan banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Itu jadi yang menjadi motivasi lah. Pertimbangan menjadi aparatur sipil negara atau PNS, yang pertama saya sudah sebutkan pekerjaan itu menurut saya waktu itu bergengsi. Makanya saya tertarik untuk masuk di bekerja di pemerintahan. Dan sebagaimana saya sampaikan juga, bahwa bekerja di bidang pemerintahan itu karena menyangkut nanti pada akhirnya menyangkut kebijakan, di mana kebijakan itu jika bermanfaat untuk orang banyak maka pahalanya akan juga lebih banyak. Sebagaimana memang saya tahu sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Saya memilih masuk di dunia pemerintahan, kalau dibilang dari orang Australia, saya itu melihat bagaimana sepak terjang dari senior-senior bekerja di pemerintahan, sepertinya memang bergengsi lah, bergengsi. Sehingga ya itu kalau di yang dimaksud internal, jadi tertarik seperti senior-senior. Baik, saya mengawali karir. Jadi selepas lulus di MANPK tahun 95, alhamdulillah itu kalau tidak salah di akhir tahun, tepatnya di bulan Oktober, itu ada lowongan lah untuk masuk atau tes masuk CPNS. Kemudian saya ikut, dan alhamdulillah dari sekian ribu orang yang ikut, saya lulus.
dan menjadi apa CPNS tahun 96. Setelah itu waktu itu saya ditempatkan di Argasa Kangean selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Batu Putih. Alhamdulillah di sana sampai saya tahun 2019 menjadi sekretaris kecamatan, bahkan tahun 2020 sempat juga menjadi PLT camat, dan di tahun 2021 saya menjadi camat Batang-Batang. Tidak ada upaya yang khusus lah untuk menuju ke sana. Semuanya saya pikir itu semata-mata takdir. Tapi saya hanya ikut pekerjaan aturan yang ada, loyal kepada pimpinan. Jadi cita-cita untuk menjadi camat itu bukan target bagi saya. Saya bekerja bukan untuk itu, tapi lebih kepada bagaimana saya menunjukkan loyalitas kepada pimpinan, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dan jika kemudian saya diangkat ke camat, itu adalah anugerah yang luar biasa dan patut saya syukuri dan diupayakan. Saya juga dengan tekad dengan niatan yang tulus akan mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Kira karena memang saya ya enjoy saja, jadi walaupun menurut orang barangkali masalah, bagi saya tidak terlalu dianggap masalah, karena bagi saya diumpamakan pikiran adalah wadah. Nah, misalnya maka wadah yang kecil akan cepat sesak manakala ada barang yang masuk, tetapi manakala pikiran luas sebesar apapun yang masuk di pikiran kita akan menjadi tidak dianggap sebagai masalah. Jadi dunia ini luas sehingga hanya pikiran yang kecil lah yang merasa sumpek hidup di dunia ini. Sebagai camat, karena ada tugas dan wewenang, maka terhadap desa, karena pada dasarnya kecamatan itu tidak bisa dalam arti langsung membangun, tetapi memang di desa. Nah, jadi apa yang kita harus membina desa, bagaimana potensi-potensi yang ada di desa itu benar-benar dikelola dengan baik, dikembangkan dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat itu. Dana dananya soalnya ada di desa semua. Di kecamatan hanya sebagai membina saja, membina desa. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran saya, desa juga bisa bersinergi, tumbuh kesadarannya untuk mengembangkan desanya, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kedepannya Batang-Batang ini selangkah lebih maju lah. Maju pengertian saya sederhana. Kalau dalam bahasa Indonesia itu maju adalah semakin baik, itu berarti mengikut perilaku masyarakatnya. Semakin bagus berarti pertumbuhan pembangunannya fisik itu. Kemudian semakin benar berarti ini menyangkut logika. Jadi berpikirnya semakin benar. Sehingga maju itu pengertian yang saya pahami. Bukan semata-mata maju di bidang pembangunan, tetapi di sisi yang lain itu justru tidak bergerak. Itu menurut saya itu bukan kemajuan yang sesungguhnya. Karena kemajuan semakin baik, semakin benar, dan semakin bagus. Itu bagi saya. Dari sisi pelayanan, bagaimana memberi kepuasan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak ada yang bersulit. Di semua lini, tidak ada yang merasa sulit. Semuanya merasa masyarakat itu mudah memperoleh layanan, apapun itu. Jadi apalagi sekarang mungkin
di desa bisa dikembangkan itu pelayanan-pelayanan yang menggunakan IT. Jadi misalnya tidak perlu ke membawa berkas ke kantor, tapi cukup dari rumah di upload, nanti tinggal terbit atau tinggal marani atau mungkin diantarkan nanti ke yang bersangkutan yang membutuhkan. Jadi ke depannya yang penting bagaimana terus ada perbaikan-perbaikan pelayanan lah. Masyarakat bisa puas gitu.